recording complete. Sekarang gak ada yang jagain, enggak. Kemarin-kemarin jagain mulu tuh polisi. Polisi apa satpam? Satpam kali ya. Seragamnya sama sih dari jauh. Itu di mana? Di sebelah mana? Di depan KKDM. Nah, berapa KKDM? Terbalik. Oh, sekarang ada polisi. Kata polisi apa satpam deh. Ah iya, itu mah security situ. Jadi kamtip mas itu mobil ya, kalau nyalain tuh rotator. Ah, oh, rotator dinyalain. Motor dari jauh suruh balik lagi. Akhirnya masuk gang Gunanas, gang sebelum ke KDM ada gang yang bisa tembus ke itu gudang kan? Gudang seng. Oh, tempat ya, si itu Burhan ya? Iya, masuk situ ntar keluarnya di situ lagi. Kita dari ke Bandung aja beda 6.000 lah, 60.000 tuh. Padahal larang berapa? 40.000. Tapi sama yang kita tapping dari Kalihurip 20.000, jadi total 60-an. Kata saya udah saya kayak hampir ke Bandung gitu tuh. Keluar pada larang. Kaget, makanya di akhir gerbang tolnya itu ada petugas yang khusus buat top up e-tol, dan rata-rata itu ya. Yang golongan 2 atau lumayan udah dapat untung. Bensin ketutup, terus tol dikit, tol ketutup. Sisanya buat nambah-nambah servis mah ganti oli. Yang sepi mah nebenger motor itu tuh, padahal lumayan tuh motor juga. Kan kita di pas di aplikasi bisa nentuin kita buka rute pakai mobil apa motor. Motor lumayan ya, pasang tarif kalau yang searah 10.000. Motor 10.000 kemana? Terserah pak, kita tentuin aja kalau yang ada saat. Tapi jarang sih kalau memang yang nebeng motor. Makanya ramenya di mobil luaran kota. Kalau jauh-jauh ya. Lagi kayak lagi. Wah, makanya mau bantu. Cuan. Banyak tuh, ada juga yang model misalnya ke Jawa, dia cuman yang penting mah gantian lah bawa mobil gitu. Ada kayak gitu juga, atau misalnya bayar seikhlasnya, terserah kita yang nentuin kok. Banyak rata-rata orang yang pengen cari temen doang buat ngobrol doang balik. Bayar seikhlasnya, atau misalnya gantian nyupir atau sharing tol doang. Jadi aplikasinya itu kita masih apa bayar gak? Nah kalau misalnya Gojek sama Grab kan itu ada fee berapa persen lah ke mereka gitu. Kalau nebenger mah enggak, cuman buat ngejembatani doang. Ibaratnya kita bayar paket doang. Kalau nggak ada paket, kita nggak bisa nebenger tuh. Jadi dia kerjasamanya sama itu ya, provider yang operator. Kalau yang pihak developer aplikasinya mah nggak dapat untung apa-apa. Cuman paling dapat untung dari iklan doang aplikasi kan, soal aplikasi Android. Normal nggak? Hah? Normal kopi? Jadi bukan kayak warung kopi. Indomie atau apa, roti bakar. Tapi dikreasiin, dibikin kayak kafe lah. Sesuai selera anak muda zaman sekarang. Kekinian gitu. Kekinian. Yang punya sama itu. Mereknya bagus. Oh, Supo Jaro. Jare Sopo.
sendiri. Ini ke mana pak? Biasa ngikutin jalan aja tuh. Adalah. Oh, kirain ke kiri mau makan siang gitu. Dari siapa sel yang ini sel? Ini ada apa? Pencerahan gerbang yang masih offline dari siapa itu ya? Enggak lu ini di WA di WA gua ada apa? Apa namanya? Ngasih tahu lihat tamu gerbang tol yang masih offline ada foto lo lagi in ATB 2 kuku. Oh ya udah biasa kan itu FO nya lagi itu si Jaki udah gua udak-udak terus dia penjadwalan yang nah, gerbang iya cuman gerbang fluid sama GP1 doang yang gitu iya ya udah oke okay, makasih sal yo. Ntar setelah lebih apa KPU lewat lagi ya. Ambil kiri lah maksudnya masih jauh kan pak ya kiri KPU nya kayaknya habis lampu merah ini nih nah ini kan depannya apa di Bapernas sempat itu nah ini nih KPU udah ntar kita ambil apa di KPU KPU perempuan kayak pilihan
biar cepet pulang. Iya. Kalau dia ngomong lagi, kok dia kebagian. Mau turun sini? Kita turun. Nah, kita sini aja.